Dan kepada adik kelas kami berpesan, belajarlah dengan tekun dan jangan kalian contoh apa-apa yang buruk kami perbuat selama ini. Dan kepada teman-teman, walaupun kita sudah tamat di sekolah ini, haruslah kita ingat jasa-jasa SMP Negeri 2 Balu Ledong ini dan membesarkan kita selama ini. Walaupun kita belajar di kampung orang, tetapi ingatlah balik ke kampung halaman untuk membangun SMP 2 Balu Ledong. Akhirnya, jika ada kata-kata kesalahan saya pada hari ini maupun yang selama ini, tolong dimaafkan. Sebuah pemandangan ada terlihat pelangi berwarna jingga. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga anak didik kita kelas 9 lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masuklah kita acara yang keempat, yaitu kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana diwakili seorang guru sebagai ketua panitia acara, yaitu Bapak J. Siralahi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balu Ledong atau yang mewakili. Yang saya hormati para Dewan Guru dan staf tata usaha yang ada di SMP Negeri 2 Balu Ledong. Dan yang kami banggakan seluruh anak didik kami SMP Negeri 2 Balu Ledong. Adapun acara yang kita akan laksanakan saat siang hari ini merupakan hasil kerjasama antara seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 yang dikoordinir oleh guru-guru yang ada di SMP Negeri 2. Jadi saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak didik kami, khususnya kelas 9 yang sudah meluangkan waktu, yang sudah meluangkan pikirannya, bahkan yang sudah meluangkan tenaganya untuk mendukung terlaksananya acara perpisahan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Tak lupa juga saya selaku ketua panitia mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada dewan-dewan guru yang sudah bersusah payah, yang sudah bekerja keras sehingga acara ini boleh dapat terlaksana walaupun jauh dari yang kita harapkan. Tapi saya yakin dan percaya biarlah lewat acara yang kita rayakan atau acara yang kita akan adakan saat siang hari ini boleh membawa imat bagi kita, khususnya bagi siswa-siswi kami kelas 9 SMP Negeri 2 Balu Ledong. Pesan kami dari guru-guru atau rekan-rekan guru yang ada di tempat ini buat anak didik kami kelas 9, kalau secara pribadi kami dewan guru tidak senang melihat anak didik kami kelas 9 satu tahun lagi berada di tempat ini, tapi harapan kami semua buat anak didik kami dan kami berdoa biarlah kiranya anak didik kami khususnya kelas 9 boleh lulus 100%. Dan yang terakhir, bagi anak didik kami kelas 7 dan kelas 8, harapan kami kepada anak didik kami biarlah acara ini boleh menjadi acara yang memberi hikmat bagi anak didik kami. Dan harapan kami kepada anak kami kelas 7 dan kelas 8, walaupun ini tidak acara munak, tapi harapan kami jangan ada dulu nanti yang pulang sebelum acara selesai. Dan apabila ada kata-kata Bapak yang tidak pada tempatnya, kiranya Bapak diberi kemaafan. Terima kasih. Nasihat beliau dapat kita terima untuk bekal kita nanti jika lulus dari SMP Negeri 2 ini. Ya, masuklah kita kepada acara pemberian cenderamata dari siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Balu Ledong kepada guru-guru beserta
sekolah, yang mana diiringi lagu perpisahan, yang mana ini dipimpin oleh Ibu Raya Ritonga. Siswa-siswi
kami ke 9D, murah rezekinya. Semoga lulus dari SMP ini dan lulus nanti ke SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga sukses. Sebenarnya tadi kata Dunina terserah mau menyuap siapa, tapi karena berhubung ada yang tidak memiliki pasangan, jadi mungkin saya menyuap ibu tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami kelas 9A, kami kelas 9 ini lulus 100%. Allahumma qilana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedelapan, acara penutup yang diiringi sebuah puisi dari kelas 9. Kau juga bintang sekali yang sanggup berduka dan menangis tanpa kau ceritakan padaku selama ini. Andai ku tahu dengan semua ini, takkan kubiarkan kau menanggung beban. Ya.